Pemirsa, Satreskrim Polsek Kebuning Palembang mengamankan pelaku jambret dari amukan warga. Pelaku tertangkap setelah jatuh ditabrak pengendara ojek online. Sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari rekaman video milik warga, terlihat pelaku jambret ini tak berkutik saat terkepung dan menjadi buluan-buluanan warga. Pelaku yang sudah tak berdaya terus diseret warga karena emosi sering terjadinya pencurian di kota Palembang. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan setelah polisi tiba di lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Dalam kondisi babak belur, pelaku dibawa ke Mapolsek Kemuning, Palembang, sementara rekan pelaku berhasil melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku melakukan penjambretan bersama rekannya menggunakan sepeda motor. Korbannya adalah seorang pengendara juga yang tengah duduk di jok motor. Korban dibantu warga sekitar langsung mengejar pelaku dan menabraknya dari belakang. Kepala Tim Pemeriksa Mapolsek Kemuning Palembang, Aibda Rian Falevi, menjelaskan pelaku jambret ini diamankan dari amukan massa dan sekarang masih menjalani proses pemeriksaan. Sedangkan rekannya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran. Kita mengamankan satu orang TSK jambret. Sedangkan satu orang temannya nama inisial DP, DPO kita karena berhasil melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sepeda motor jenis matic di lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan.